ada bujang guys enaknya. Siapa? Kalau bubuk gendong di bawah pohon. Woi, nyantap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita nyanyi. Semoga teman-teman semuanya sehat, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin. Jangan lupa lari, dikit-dikit jangan lupa ikut teriak-teriak. Kita nyantai banget hari ini di bawah pohon. Siap ya guys ya. Nyantai di bawah pohon yang rindang, puasa-puasa sejuk enak ya guys. Sambil minum es. Ini di sampingnya warung buat buka nanti sore. Tapi kita kali ini sedang bersantai-santai ria. Ibu, kita bukannya nggak pernah pakai es buah. Nggak pakai apa? Ya, es buah, es yang buah-buahan itu. Terus es. Nggak ada buah-buahan. Mana ada timun suri doang? Hijau sih man. Ternyata anakku sudah bujang guys enaknya. Kalau bubuk gendong di bawah pohon. Woi, nyantai. Ini waktu sini loh, ini loh. Kayak zaman dulu. Tapi enggak inget toh. Satu. Dua. Pakai kaki gitu. Ayolah. Susah ternyata susah. Ya pakai ayunan ini aja lah daripada susah banget kakinya juga. Oke, saja ke videonya ya. Aduh, tadi belum mulai. Loh, dari mana? Hah? Sile, mama sendiri. Favorit nggak terlalu tinggi terus santai enak main sebelah sana. Oke, jadinya cuma 1 meter ya. Jadi santai kalau kita mau bersantai-santai ya. Terus nggak punya ayunan bikin aja dari sarung. Ayo guys ya, kalau nggak punya sarung bikin aja dari ban. Yang lain. Nah, enggak punya ban, bikin aja dari kayu. Aduh, ini enak. Nah, kan mau bagaimana kondisi dia di dalam sarung yang jangan kayak gitu nanti roboh. Hai guys. Jangan gitu loh, nah takutnya roboh loh. Oke, kita bergoyang-goyang ya. Enak ya. Kalau di kampung tuh ya gini loh guys, nyantai teman-teman itu semuanya. Di kota guys tidak enak. Ya enak tau, banyak duit, jalan-jalan, banyak makanan. Dikata juga enak. Ya, gindang-indang guys, sang desa itu ya seperti ini. Biasanya sama tetangga. Biasanya sama tetangga, karung rujak, petisan, apa gimana. Terus ngerumpi, terus petan. Petan tuh nyari kutu gitu. Jadi kalau ketemu, dimakan tek. Sekarang, Bu. Yang kuat banget pokoknya. Wah.
Ini rekomendasi buat teman-teman yang gak punya ayunan. Pakai sarung aja. Santolin gitu. Mari lah, Mbak. Ini kalung. Ini enggak tahu kenapa. Ya capek juga lah tangan. Dan jodoh. Makanya seru banget. Ini sederhana tapi kan lumayan menyenangkan. Berhappy happy Ria. Gembira Ria bersama-sama. Gembira bersama ibu di ayunan gitu. Ibu sama Mbak. Oke, udah dulu teman-temanku semuanya. Hatur nuhun, terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum. Bye bye. Atraksi mobil lomo. Kagak bisa kayak gitu. Sudah ya.